swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air, and now it's starting to spin. You make me feel kinda bad, kinda good, kinda everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kinda wrong, kinda right, kinda anything, and I would change it if I could, could. Yang pertama itu adalah jenis katak super yang 1 kilonya ini lebih kurang 100 sampai 100 biji. Kemudian yang kedua ini standar. Standar ini 1 kilonya berkisar 200 sampai 300 biji. Dan yang ketiga ini katak mini. Katak mini ini 1 kilonya lebih kurang 300 sampai 450 biji. Karena kita akan uji coba, maka yang rusak pun ini akan kita tanam. Kita akan melihat perkembangan yang rusak apakah bisa tumbuh dengan baik atau tidak. Yang rusak pun ada dua bagian, itu ada rusak ringan. Kemudian nanti yang rusak berat pun ini akan kita tanam. Jadi kita akan melihat hasilnya, apakah yang rusak seperti ini, rusak berat, tapi sudah kita bersihkan, apakah ini bisa tumbuh dengan baik. Baiklah, sebelum kita mulai, karena dia adalah alat bantu untuk penanaman, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saran, kritik, dan komennya sangat kami harapkan. Dan pertanyaan-pertanyaan silakan ditulis di kolom komen. Setiap pertanyaan yang disampaikan, insya Allah akan kami balas satu persatu. Baik, kawan-kawan sekalian, mari kita mulai untuk menanam orang ini. Oke, kita ke lokasi. Bukan untuk kita tanam orang, dan kita akan coba mengajak kawan-kawan sekalian, kita akan menanam porang ini. Di sini kita akan tanam porang yang super. Jadi kita coba ini dengan menggunakan alat bantu. Nantinya di sini akan kita tanam yang super, kemudian di sebelah sana akan kita tanam yang standar. Oke, karena kita dibantu oleh ibu-ibu yang sudah nanam seperti terlihat di sebelah sana. Mari, ya. Thank you.
sini ada yang rusak. Ya. Kita akan coba tanam di sini dan nanti akan kita lihat bagaimana hasilnya. Ini. Kita akan lihat bahwa sudah ada yang membantu kita untuk oke, ini kita sudah dibantu coba tanam porang di kepayang ini, kalau nantinya akan bisa dikembangkan dan bisa berkembang dengan baik, saya harapkan supaya petani-petani yang lain juga akan ikut mengembangkan tanaman porang ini yang di Bengkulu ini masih agak asing ya. Tapi kita coba, dan nanti apabila ada kritik, saran dan sebagainya, saya sangat harapkan agar bisa membantu saya untuk membuat video-video yang lain. Sudah. Bye guys. Lepas mau. Semoga berhasil. Datang cukup sih coy kak. Porang. Datang. Nampak dikit weh kak, nampak ikut tak nampak. Foto dulu. Beginilah cara nanam porang. Tanam porang, teman-teman. Ayo, tetang, tengok.